Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hejovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi bersama Bang Mimin. Seperti biasa ya, Bang Mimin hadir untuk kalian semua membawakan berita menarik terupdate seputar artis kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini tentunya. Nah guys, siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Ajok dan yang bule cantik Heiko van der Becken. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasannya, yang baru bergabung di channelnya Bang Mimin, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar tidak ketinggalan berita menarik terupdate selanjutnya ya, seputar artis kesayangan kita semua ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana di sini Bang Mimin mengingatkan lagi kepada para pecinta setia Hejovers ya, yang belum vote Rangga Ajok maupun Heiko van der Becken di nominasi aktris dan aktor terpopuler ya, tentunya silakan kalian vote sebanyak-banyaknya ya guys untuk hari ini. Oke, kita langsung lanjut. Di sini ada sineng cantik Heiko van der Becken nih yang udah mempromosikan nanti live-nya ya, 6:30 katanya tuh, jangan lupa ya guys. Dan babang tampan Rangga Ajok juga di sini mempromosikan sama ya guys, akan live bareng nih bersama neng cantik Heiko van der Becken tentunya. Nah guys, silakan kalian ikuti akun Instagramnya White Lab ya, nanti bisa kita lihat di sana. Nah tentunya kita kangen banget nih melihat live-nya Heiko van der Becken dan Rangga Ajok ya, 6:30 ya guys, jangan lupa. Nah di sini juga udah ada fotonya si neng cantik Heiko van der Becken nih. Wah cantik banget ya guys, begitu naturalis banget nih artis kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini ya. Oke guys, kita lanjut. Di sini Bang Mimin ingin menceritakan kisah Mas Fajar bersama Cornelia nih, nanti akan ditayangkan ya, yang dimana di sini Cornelia bersama Buana yang udah menemukan Heiko van der Becken lah ya guys, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini Mas Fajar nih yang udah standby bersama Neng Koko di taman ya. Namun di video ini ada kejanggalan ya guys, yang dimana di sini ternyata Mas Fajar itu sedang halu guys. Yang bersama Mas Fajar ialah Bu Nana ya guys, pemain sinetron atau peran utamanya Nana di buku harian seorang istri ya. Waduh waduh, tapi kita tidak apa-apa ya, karena realnya nyatanya Heiko van der Becken dan Rangga Ajok ya guys. Wah wah wah, seneng banget ya lihat Heiko van der Becken dan Rangga Ajok akhirnya bisa nempel terus nih. Tentunya kita tak perlu khawatir lagi nih soal isu-isu Rangga Ajok cinlok dengan lawan mainnya, kecuali Heiko van der Becken ya guys. Kita harus berdoa dan terus mendukung lagi nih supaya artis idola kesayangan kita semakin kedepannya bisa kita lihat kemesraan nyata dan real tentunya ya, di kehidupan nyatanya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pengawalan kita untuk Heiko van der Becken dan Rangga Ajok menuju halal cepat disegerakan ya guys, karena kita ingat ucapan Heiko van der Becken maupun Rangga Ajok saat syuting Samudra Cinta lalu ya guys, ia sempat mengungkapkan bahwa tahun depannya mungkin bisa cepat-cepat menikah nih guys. Wah wah wah, amin amin ya robbal alamin ya guys. Kita nantikan aja momen bahagia Rangga Ajok halal bersama Heiko van der Becken. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, itu sedikit informasi dari Bang Mimin ya, semoga bermanfaat. Bang Mimin akan hadir kembali untuk kalian semua membawakan berita menarik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.